Aduh, ini. Aduh. Sama sakit aja nih. Aduh. Aduh. Ditarik kemari sama yang tukang urut abal-abal. Alhamdulillah sudah dibatak lagi sama Mang Sandoy. Kalau Mang Sandi bisa, kenapa harus sama orang itu urutnya? Mang Sandi, Mang Sandi. Alhamdulillah sekarang mah udah sembuh lagi, sudah bisa beraktivitas seperti semula, sedia kala. Pakai yang beginian. Ingat nyamuk nih. Ini nih, seperti ini nih, seperti ini. Nyamuk. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada tamu nih. Alhamdulillah. Wah, duduk. Boleh. Nggak boleh, Bang. Gimana namanya tamu? Bentar, sebentar. Apa tuh? Ini yang... Oh, saya bukan, Pak. Saya anaknya PRT. Iya. Si Reja. Oh, yang Reja, kan? Iya, betul. Yang dulunya sering ada lehoan, kan? Oh. Itu ada ingusnya di sini, jadi reng, gitu. Iya. Betul, ya. Betul. Ini anaknya. Ini orangnya. Ini orangnya. Oh, yang kemarin disunat nenek gerobak kan? Oh, betul sekali. Iya, di gerobak itu. Kalau nggak naik gerobak, nggak mau disunat. Nakal si, sekali dulu, Mak. Iya, si Eji gimana si Eji? Kan Eji. Berdua kan? Oh, Eji. Si Eji. Oh, si Eji. Udah nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana. Mungkin dia ngerantau ya, jauh ya. Ngerantau. Oh, iya, kayaknya. Mau anak Pak RT kan? Iya. Bapak siapa, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, ibu siapa? Ibu. Ibu juga? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat. Sampaikan salamannya Mang Ayu sama ibu dan bapak isinya dari Mang Sandoy juga. Saya juga kesini ingin menyampaikan yang kata bapak bapak Ayu tadi. Ada apa tuh? Mendata. Mendata apa? Adalah. Bukan itu kan mendata yang aneh. Bukan. Ini mah untuk itu. Untuk apa tuh? Pokoknya untuk itulah. Nanti juga tahu Mang. Oh, apa yang tadi diomong sama Mang Sandi ya siang tadi? Oh, kiranya itulah. Kan begini, Mas Andi ngomong, yuk kesini dulu, katanya sendiri. Dengerin, kayak jangan tidur. Iya. Itu matanya matanya menjam gitu. Jadi kata Mas Andi begini, yung, katanya ada pengumuman dari kantor desa, katanya kan. Ayong ini kan dari Jawa, kan. Jadi, belum domisilinya di sini. Nah, itu betul sekali. Ya, bisa mengukur baru. Jadinya, kalau misalnya nanti ada apa bantuan-bantuan, nah yang nanti nggak dapat karena belum sah jadi warga desa Bogor baru. Nah, dan Ayong juga kan masih ada yang sekolah si obat kan, siobat, kan? Ya. Oh, iya. Nah nanti mungkin dari pemerintah apa desa itu mau ada bantuan sekolah. Kalau misalnya Mang Ayong belum ada KTP lah, belum ada kartu keluarga di sini, dianggap ilegal. Nah, bukan betul, begitu? Betul, nah, ilegal itu. Berarti itu yang diomong tadi. Nah, itulah saya suruh mendata sama Bapak. Oh, sama Bapak itu yang supaya diurusin langsung. Pak Ete ini kemana sih, Mak? Aslinya ada urusan. Bapak tadi? Iya. Oh, apa undangan dia? Enggak tahu dah. Pokoknya ada urusan. Terus sibuknya ya. Ini tuh yang Eja anak yang keberapa ya? Bapak ini keberapa ya? Kedua apa ketiga? Apa emang banyak anaknya? Gak terhitung. Gak terhitung. Bapaknya banyak anaknya ya? Banyak sekali. Iya, alhamdulillah sekarang lagi kuliah apa kerja nih? Wah, kalau sekarang sih lagi nganggur aja. Nganggur? Ya. Oh iya, mamang juga nganggur sih ini. Ini kalo juga mau bantu-bantu bapak lah. Oh, ngetang-ngetang itu, ngetang-ngetang. Ya, kalau mendatang-mendatang itu kan kita mau puasa nih, Jan. Ini dari mamang mah lihat juga mana yang termasuknya harus dibantu itu apa dia apa itu namanya lansia itu kan ada tuh nenek-nenek di situ lansia itu nenek-nenek di dusun 2 itu atau dusun 3 ya, ada neneknya si Enji itu. Oh iya tahu aja. Iya tahu yang sering berkeliaran itu kan. Iya, bukan berkeliaran, dia sering jalan-jalan. Ah, jalan-jalan ya. Berkeliaran deh ya. Jalan-jalan dia itu. Kemarin ketemu sama mamang di Simpang 4 kan. Katanya, "Oh, yuk, mau kemana?" Mamang mau pulang itu. Ini toko roti di mana katanya kan? Mau beli roti ya? Enggak, ini mah katanya mau beli pisang. Bukan berarti kan jalan. Saya juga sering tiap hari itu
ketemu dia. Iya, yang harus dibantu kan termasuknya ya nenek nih. Ya, nenek lansia yang bisa berkebutuhan khusus, ya. Ini kan ada sebagai pendeta kan. Nah, itu harus ditegaskan deh, jangan sampai salah arah itu kan. Kalau itu udah pasti. Udah pasti ya. Pasti ya. Oh, yang berhubung mengayom dari Jawa. Luar Jawa kan. Saya jadi mau mengedata biar lurus langsung supaya kalau ada bantuan-bantuan kan main dapat juga. Gitu. Benar kata Mas Salun tadi berarti. Kata Mas Salun itu kan cuma sekedar apa ya? Dia kan sering banyol itu, enggak percaya. Oh gitu mah kurasa sih enggak. Banyol lah. Ya tapi itu sih kalau untuk pesan Mama Mama tolong diperhatikan seperti lansia-lansia itu kan gitu. Semoga apa dia tuh ya kita doakan bersama-sama sehat panjang umur selalu gitu kan. Namanya orang tua kita nggak tahu. Oh yang juga sering ketemu gitu kan, semoga sehat itu kan. Amin ya. Amin. Jadi apa yang dibutuhkan ini nih? Kalau ini satu keluarga aja. Satu keluarga aja. Iya. Enggak. Mangayong sama Oban. Enggak, ada kan? Enggak sama KTP itu. Oh KTP. Oh iya ya. Perlu KTP juga. Satu keluarga Mamung, kartu keluarga Jawa, masih di Jawa gimana? Itu lah sekalian diurus aja. Oh, kartu KTP, kartu KTP, kartu keluarga sama KTP. Sama KTP. Iya. Itu aja. Jadi lah dua aja. Oh, enggak ada yang lainnya. Sebentar ya. Tunggu dulu. Mau minum dulu deh. Siap. Mau makan? Enggak usah. Mau juga enggak makan sih. Enggak masak. Mau juga masak. Gimana? Bentar deh ya. Tunggu. Ayo. Ini nih. Apa yang namanya? Sebenarnya ada kesalahan enggak, Bang? Untuk siapa tuh? Untuk mendatanya. Untuk mendata. Saya enggak bawa nih, lupa sekali. Bang enggak bawa sih. Lupa saya. Ini memang lengkap nih, tagihan listrik aja. Iya. Oh, nyampe tagihan listrik. Hah? Itu kan supaya nanti kalau misalnya ada apa-apa, memang enggak harus kembali di sana lagi. Bukan Bang Sanda yang ngurusnya. Emang Sandi yang kan udah pindah rumah deh. Oh iya ya. Ini rumah Mama Sandi di depan. Oh iya ya. Ini rumah Mama. Oh, kemarin tuh. Ya? Tahun kemarin baru peresmian gitu kan dikasih rumah. Oh supaya nggak ngabisin itu terus katanya. Oh. Dia ngabisin makanan di rumah Mama Sandi. Benar sih. Ini tagihan listrik deh. Ya. Ini yang pink ini tagihan air pam. PDAM pam. Pam. Ya. Berapa itu? 3.750.000 deh. Banyak. Omong kan mandinya juga lama itu. Sambil nonton. Enggak. Pasti kan. Iya sudah pasti itu ada yang kirim itu. Mamang Sando itu yang sering kirim di TikTok dia. Mamang Sando sama ayam sama ada. Kan Messi. Jadi apa ini? Mana ini kakak sama kakek aja? Oh kakak sama kakek. Ini aja deh. Kalau enggak dibawa aja nanti ke rumah. Oh iya ya. Sampaikan pesanannya sama bapak kan di sini sama ibu. Supaya nanti enggak susah ada di sini kan. Berhubung memang juga udah malam nih. Mau apa? Udah malam mau istirahat atau deh. Ini sudah jam berapa ini? Setengah satu deh. Jam berapa? Setengah satu. Enggak bawa jam. Enggak mau jam. Oh jam memang mati deh. Baru sudah isep deh sebenarnya. Ini deh nih, bawa nih. Sudah lengkap ini? Sudah lengkap kan? KTP sama KTP. Alhamdulillah, sudah lengkap. Dan sertifikat tanah juga ada tuh deh. Untuk apa? Enggak ya. Mau dijual? Bentar. KTP sama KTP aja. Ini sertifikat menit. Oh ini. Enggak. Nanti saya tak bilang dulu sama ya, bapak ya. Bapak ya. Semoga diurus. Semoga cepat selesai. Cepat itu ya, mendapatkan jodohnya. Amin. Bukan jodoh itu dia batuan. Oh iya kan nggak apa-apa jodoh juga kan? Oh iya nggak apa-apa ya nggak ada kan nggak sih banyak obat kemarin kan di Arab itu nggak itu kan lagi dari apa lagi kalau dia sudah punya suami baru iya. Kasihan sekali Bang Ayang itu mah harus sendiri jangan dijatuhin deh tercecer mana ada ini saya juga mau nanya nih Bang apa tuh berhubung nanti berapa ya lagi mau pasan kita kalau nggak salah itu kalendernya dek tuh. Nah tuh sekarang tanggal 1 ya. 1 ya. 1, 2, 3, 11 hari lagi. Seminggu lagi. Seminggu lagi. Lagi kurang lebih tanggal 11 kalau nggak tanggal 12 deh. Saya mau nanya. Apa tuh?
apa kita keliling aja? Keliling sawah-sawah kan? Ah iya betul keliling sawah. Kalau keliling insya Allah itu ya. Sudah lama nih enggak ikutan nih. Oh ya iyalah kan puasanya juga setahun sekali. Sudah kangen. Sudah kangen. Emangnya sering keluar adek? Enggak sih. Yang sering keluar itu yang dilihat itu si siapa tuh yang rumahnya di dekat batang bambu itu? Itu yang dekat oleh mamu si Ade. Oh si Ade ya. Ade si Iki Angga itu. Itu kalau yang dari itu apa makam bukan dari makam dari gang TPU. TPU itu tadi itu ya. Sering itu tadi itu. Banyak juga ya. Banyak juga. Kalau mau ayo sekedar nyuruh aja gitu bersama abo kan namanya abo grup kan. Oh iya. Nah, iya. Itu kalau insya Allah bakal jalan lagi. Ujan juga mau ikut kan? Oh, udah pasti sudah kangen. Iya. Harus ikut sembahyang rame. Betul sekali. Oh iya bang. Apa tuh? Ini ada apa? Apa? Di bapak tadi. Ada apa? Baru ngasih tidak tahu ngasih amplop katanya. Amplop apa nih? Baru ngasih sama Mang Ayu. Enggak. Nggak tahu isinya. Mamamu kalau nggak jelas juga maaf aja. Nggak mau. Bukan mama, menolak mama ambil aja lah. Bukan ini dari bapak bukan, soalnya. Mamamu anti suap ya, enggak mau suap. Ini bukan suap ini. Kalau disuap makanan enggak apa-apa. Ini bukan suap ini dari bapak. Itu mah kentes enggak kenyang. Ya ambil aja lah enggak apa-apa. Enggak enak, Dek. Ini ya, apa ini. Nih? Enggak tahu isinya saya juga. Enggak. Nanti salam ke dalamnya. Enggak. Ini ambil aja tuh. Enggak, Dek. Nanti dosa, Dek. Ini apa tuh? Enggak bukan. Enggak. Tahu tahu. Dari bapak enteng nih, bapak. Iya, dari bapak saya. Apa tuh enggak enak deh enggak apa-apa. Apa-apa enggak sama adik aja disimpan ya ambil aja lah enggak enak untuk saya juga untuk apalah eh untuk apa enggak enak memang teh ambil aja enggak tuh kan udah pasti ambil kan atuh deh karena misalnya duit mah enggak apa-apa tuh sudah lihat dulu tuh tapi deh. Bukanya itu jangan pas ada orang ya apa emang ini memang aja ya memang lihat dulu tadi pesan ya, bapak sih mau kata bapak kalau misalnya pemuka ini nggak harus ada orang tuh iya betul tapi mamang takut deh kalau sendirian mamang tuh orangnya kagetan nanti ada apa itu kecoa mamang kaget nanti pengsan sekalian aja mumpung ada saya nggak apa-apa nih maaf ya iya nggak apa-apa deh kok ada kertas-kertasnya deh ini banyak deh coba buka aja ada gambarnya tuh Soekarno merah-merah tuh Soekarno tuh apa Soekarno presiden. Oh iya ya. Presiden 100.000. Oh betul. Bukan deh ya. Mau tirai 2, tirai 1 ada. Tirai 3 lah. Hah? Oh, tirai 3 mah jom. Enggak ada. Tirai 1. Bukan yang lain-lain deh. Malam ini nih, udah malam nih. Oh, iya. Buka amplop kok buat nih. Ayo lama-lama. Ayo buka. Saya juga mau main nih. Ayo kemana? Dia sama nongkrong. Nongkrong terus nanti masih masuk muda, angin masih muda, oh iya yang penting mah positif deh ya. Bismillahirrahmanirrahim ya semoga duit ihi coba lihat aja kalau duit kan wih apa belum dilihat sih belum dilihat sih coba kita ya wah ya alhamdulillah apa isinya uang deh ada duitnya kan ihi itulah pesan dari bapak wow. Tadi. Tapi ini apa deh ya? Oh nanti aja lah itu dibacanya. Oh mungkin ada surat cinta itu ya? Itu surat pesan itu. Jadi ya. Penting kalau ada surat ini deh. Jadi ini duitnya ya alhamdulillah yang diterima sama mami. Cuman gimana ya, mama kalau misalnya diangkat sendiri nggak enak deh ini rezeki ini. Apa tuh? Nggak. Cuman ada jangan ngomong sama siapa ya, mama dikasih duit sama bapak. Oh, enggak. Ya. Hanya saya yang jangan ngomong ya. Enggak. Nanti Mas Adoy minta tuh. Mas Adoy mesti jangan keluar. Ya, jangan keluar ya. Dia mau pokoknya diam-diam aja. Nanti ada Mang Sandi dia minta tuh. Kagak ada tuh. Mama juga mau ngirim sama si Oban nih. Si Oban mau beli buku katanya, "Pak, kirimkan kembali 100.000," katanya. Ini berhubung ada-ada ya. Ini untuk adik nah, untuk beli kacang cuma sama mam enggak ini kan pesan dari bapak enggak usah tapi itu cabai lumayan untuk beli kota oh iya alhamdulillah cuma jangan di aneh-aneh deh ya dipakainya enggak apa mam itu untuk adik ya 130.000 ya 30 oh tinggal iya ini 130.000 oh 30 harus saya 30.000 ini untuk mam ikhlas ya ikhlas berkah ya
Amin. Saya mau pulang dulu ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau surat ini dibukanya nanti. Nanti aja. Kalau enggak ada orang. Ya, untuk mama sendiri aja. Ya. Kenapa ya, Dek ya? Jangan buat dulu. Oh, nanti ya. Ya nanti. Oke, kan. Tolong diuruskan ya. Oh, siap. Yang nenek tadi juga tolong diuruskan tuh, takutnya ke jalan jauh-jauh. Oh, siap. Nanti siapa besok. Nanti saya urus ya. Oke. Nah. Mungkin sama si Enji itu Dek ya. Iya, neneknya itu. Oh, itu. Jangan sampai jauh kalau cucunya, bisa. Cucunya ya. Kalau bisa mah di rumah aja istirahat itu. Oh, kasihan juga sih dia. Itu lah Dek. Mungkin ya. Tolong ya. Terima kasih emang ya. Salaman dulu. Tolong di apa dipercepatnya prosesnya. Oh, siap. Oke, terima kasih. Oke, kami pulang ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Dek ya. Jangan ngomong Dek ya. Hai. Dapat duit 100.000. Buka surat ini dulu apa sini Pak RT ini pakai surat curhatan. Aduh, buka di itu dulu sedikit. Oh, kayaknya terbalik nih. Maksud nggak kelihatan, nggak jelas. Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Ayong di tempat. Wah, ini Pak RT kayak yang mau ngundang aja nih. Ada aneh aja, apa sih? Kok besar kali? Oh ini, Yong, ini uang yang saya pinjam kemarin dibayar 130.000 dulu ya, sisanya nanti sesudah Lebaran. Oke, terima kasih. Yong, ini uang yang saya pinjam kemarin dibayar 130.000 dulu, sisanya nanti sesudah Lebaran. Ini 130. Nah, 30.000-nya. Aduh, kena lagi nih. Apa sih aduh? Malah dikasih sama anak Pak RT. Ini kan Pak RT mau bayar hutang. Aduh, masih. Aduh, gimana ini? Aduh, apes lagi. Aduh.